Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Hari ni kita buat puding roti tembikai. Mudah senang. Resepi yang paling simple tapi sedap untuk cuti sekolah ni. Okay. So jom guys. Jangan lupa subscribe dulu. Share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Okay guys. So mula-mula kita ambil roti. Kita ambil dalam 4 ke 5 keping macam tu. Okay. So kalau korang punya roti dah expired pun boleh guna, tapi tengok pada dia punya kualiti dia lagi boleh makan lagi ke tak. Kalau dah ada kulat-kulat tu tak perlu lama buat. Okay. Kalau korang punya masih baik elok macam saya punya ni, boleh pakai lagi, korang boleh bolehlah guna. Okay. Kalau dah berkulat korang punya roti, tak perlulah guna untuk buat puding ni. Ha, nanti rasa rapak nanti korang punya puding. So kita pakai dalam 5 ke 6 boleh, 4 ke 5 pun boleh, ha, keping roti. So kita potong macam ni sahaja. Kita buang tepi dia, tapi yang lebihan tu janganlah buang, simpan, boleh guna macam-macam. Ha, so boleh buat sebuk roti juga. So yang tepi tu kita asingkan, dan kita asingkan yang dah dipotong tu. Okey, mula-mula kita didihkan air. Saya masuk dah 3 cawan air sebab saya pakai agar-agar tali. Saya kena masakkan agar-agar tali ni sampailah larut dulu. Okey, kalau korang ada agar-agar sebut lagi bagus. Okey, so ni saya kena larutkan dahulu. Saya pakai dalam 25 gram agar-agar tali. Nak basuh dulu agar-agar tali pun tiada masalah. So ni pastikan korang masak sampai betul-betul larut. Okey, bila dah larut macam ni, saya masukkan gula batu dalam 10 biji macam tu. Okey, untuk dia tak bagi dia berair bila dekat luar. Ha. Kekalkan dia suhu dia dekat luar, tak nak bagi dia berair. Dan kekal lamalah dia punya puding tu. Okey, so ni nampak tak, korang angkat, korang masih nampak lagi agar-agar dan gula batu ni. Lagi korang kena larutkan dulu betul-betul dulu. Okey. Bila dah larut betul-betul, baru korang masukkan susu full cream atau susu lemak manis 1 liter. Nak rasa sedap, korang pilihlah susu full cream yang berlemak, yang korang suka rasa lemaknya. Nak pakai susu cair pun boleh, susu tin pun boleh. Pakai 1 liter. Okey. Kalau susu cair dia tak manis, korang kena campur dengan susu pekat lah. Okey, ni saya masukkan 1/2 gula pasir sebab kita ada campur dengan air tadi. Takut tawar. Takut tawar. Ha. So, kacaukan dia. Ha, ni kita buka api sedang, kita kacaukan dia. Kita nak sampai dia menyidih, okey. Ha, masih ada lagi agar-agar yang belum larut. Itu yang buat korang punya puding tu cepat keluar air sebab korang punya agak-agak tak masak betul. Okey, so saya masuk susu pekat dalam 1/2 cawan sedikit. Saya nak rasa saya punya puding ni lagi berlemak manis lah. Sebab saya campur air kan tadi. So kacau sampailah dia betul-betul mendidih. Dah agak-agak pun dah tak nampak lagi. Dah licin, bersih. Dah boleh tutup dah api korang. Okey. Ha, sudah tutup dan mendidih macam tu, korang masukkanlah roti yang korang dah potong tadi kat dalam ni. Tapi kalau korang nak letak kat acuan korang, then korang masuk agar-agar yang dah dicairkan ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi ni saya letak je dalam ni. Ha, saya tak blendkan dia, saya terus letak dekat dalam saya punya agar-agar. Okay, so letak semuanya. Bahan-bahan yang kita dah siap ni. Okay. So kita bolehlah hidangkan. Bukan hidangkan. Kita bolehlah masukkan acuan kita. Kalau korang nak pakai loyang, boleh je pakai 7x7 punya loyang. Okay. Okay. So bolehlah kita guna. Dan ni saya pakai acuan kecil-kecil. Saya tak potong. Kalau korang pakai loyang, korang kena potong. Saya tanpa potong tu tak cantik. So, saya lebih suka pakai acuan yang satu-satulah. Kikap. Ini kita asingkan dulu separuh. Maaf anak saya sebab cuti sekolah. Anak-anak ada kat rumah. Jadi, dia pun sibuk. And dia sukalah saya buat puding-puding ni. Kegemaran anak-anak kita.
Okey, so ni kita masuk sirap sedikit. Saya nak rasa sirap sikit, rasa bandung. Okey. So saya akan campur dengan pewarna merah bagi dia nampak macam tembikai lah. Ha, kalau warna merah sirap ni kena letak banyak nanti dia rasa pahit sirap tu. Ha, so dia boleh letak sikit je dan kita campur dengan warna. Okey. Kalau sikit nanti dia jadi warna pink. Macam mana pun kena buat warna merah sebab kita nak buat tembikai. Okey, so kita ambil warna merah sedikit. Okey. Satu sudu je ni. So, kau kan. Okey, nice. So, boleh tambah lagi ni dia punya ni. Tambah lagi. Ha, warna dia pekat sangat pula. Kita bagi light-light sikit lah nampak. Tak terlampau strong. Okey. So, kita boleh letak dekat bekas dia. Ni kita basah dulu bekas dia. Okey, sebelum kita nak guna, sapukan air lah dekat permukaan acuan korang untuk mudahkan korang punya puding tu keluar daripada acuan korang. Okey, so kita masukkan dengan roti-roti tu. Ikut korang kepingan berapa roti korang nak masukkan dalam acuan korang tu. Okey. So, ni saya masuk berapa yang saya sukalah macam ni. Haa. Kalau korang buat dekat loyang, korang boleh je susun dekat loyang tu. Tak ada masalah. Okey, ikut korang punya korang punya terasa lah. Graviti anda. Ikut kepada kesukaan korang nak buat macam mana. Okey, so saya macam ni je. Saya dah rendam dengan air dan terus masuk kat dalam cup macam ni. Okey, so ni kita buat warna merah dulu. Saya pakai 6 cup. Terus kata ni memang tak banyak. Dapat 6 cup macam tu. So ni saya buat 2 kali ganda. Saya buat 2 kali lah. Boleh bagi jiran-jiran sekali sebenarnya. Okay. Okay. So ni kita tunggu dia tak melekat lah. Pastikan korang punya tu korang pegang dulu dengan tangan. Nah, tak melekat dekat tangan korang. Dia dah mengeras sedikit, korang bolehlah letak acuan yang kedua. Kita buat yang kedua warna putih, tapi tak perlulah tebal-tebal. Kita kita letak satu sudu atau satu keping roti je. Ha, macam tu. Okey. Pelawan warna putih sebab kita nak buat bentuk tembikai kan. Dalam satu sudu macam itulah. Kita letak roti keping macam tu. Okey. So, pastikan korang punya puding belah bawah tu tak terlampau keras sangat. Ha, kalau dia dah keras sangat, dia dah sejuk sangat-sangat, korang letak nanti dia tak melekat. Okey, korang kena carik-carikkan dulu dan pastikan yang layer kedua tu masih panas untuk korang letak. Ha, kalau tak, dia tak melekat. Ha, so, ni saya tinggalkan dalam 2 ke 3 minit macam tu. Dekat bawah kipas kejap dan dia dah macam tak melekat. Jadi, dia masih lembik belah bawah. Tapi belah atas dia dah sejuk. So, saya masukkan last. Second. Yang ketiga. Warna hijau. Okay. So, bau dia. Ya Allah, sedapnya. Anak-anak saya ada sini. Jadi, cuti sekolah. Dia agak mengganggu sedikit. Anak-anak dia buat favorite dia ni. Pasti anak-anak korang suka. Roti yang boring sangat nak makan roti ni. Korang boleh cuba puding ni. Puding roti ni. So tak perlu blend. Korang just masuk je rendam macam ni. Lagi mantap dan sedap. So isi dia tak kosong sebab ada roti. Sekeping lagi kita letak. Okay. So ni dia hasilnya. So kita letaklah dalam peti 1 jam je. Kita dah boleh keluarkan. Sekejap je. Okay. So ni saya masuk peti. So guys, dah siap ni dalam 1 jam je. Sekejap je saya sejukkan. Ha, semudah. Pastikan nak keluarkan dia. Tolak sikit. Bagi ruang angin sedikit masuk je kat dalam ni. Ha, kalau tolak macam ni takut. Tak boleh, saya akan ambil pisau sekejap. Ya, saya ambil pisau. Okey. Kita cucuk sikit je. Kalau tak ada pisau, korang boleh je guna gelidi lah. Apalah. Janji korang tolak sikit bagi angin keluar. Masuk sedikit dalam. Dan tolak. Senang je. Ha, ni hasilnya. Kita punya puding roti tembikai. Ok.
Okey, kalau korang tolak macam ni tak pun boleh. Kalau tak boleh, tolak dengan pisau tu bagi angin masuk sedikit dah boleh keluar dah. Okey. So nampak tak nice sangat kali dia kan? I suka sangat bentuk bentuk-bentuk macam ni. Nampak lagi nampak lagi menarik dan nampak lagi nak makan kan? So acuan ni saya beli dekat Shopee je. Korang boleh tengok banding-banding harga yang murah. Ini saya beli daripada Indonesia dekat Shopee. Kebanyakan dekat Indonesia ni lebih banyak barang dia murah-murah lah. Nak kata lambat tu tak adalah, cepat jugalah dia sampai acuan ni. Tak adalah terlampau lambat. Sekarang ni memang pantas sangat barang sampai. Okey, so ni dia. Saya letak bijan hitam. Okey, dekat atas ni. Kalau korang nak letak coklat chip pun boleh. Coklat rice pun boleh. Tak ada masalah dah. Tak ada masalah untuk korang nak letak dekat atas tu. Okey, so ni saya just titikkan dengan bijan hitam sahaja. Nampak premium sedikit. Okey, dah siap. Ini hasilnya puding roti tembikai. Yang mudah. Sangat-sangat tak perlu blend. Dan sumpah guys, sedap sangat-sangat berlemak guys. Okey guys, ini saja. Selamat mencuba untuk cuti sekolah ni. Dan jangan lupa subscribe, share, like, komen. Terima kasih semua. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.